synchronize tapi oke. Okay. Iya, good job, good job. Oke, kita bersama dengan tetamu yang seterusnya nanti. Iya, pelakon-pelakon daripada drama Seludup. Kita ada Dia Miskin. Raj India. Syafi'i Naswib. Oh, dahsyat. Susana. Dia selama dia dalam bilik tadi. Syafi'i Naswib. Syafi'i Naswib. Kau salah. Syafi'i Naswib. Okay. First kali sinopsis lah pasal Seludup ni. Ada masa tengok trailer-trailer dia. Saya rasa Nabil, saya sebenarnya dengar yang macam saya sebenarnya banyak tolak tawaran berlakon sebab nak mengarah. And suddenly now you dah dapat mengarah drama Seludup ni. Ini sebenarnya drama kedua saya. Yang first saya buat tahun lepas bahasa Inggeris. Tajuk dia What If. Seludup ni my first Malay drama, alhamdulillah akan ditayangkan di Astro Prima Disember 4 nanti. Sinopsis dia ada masa sebab 13 episod panjang. Saya cerita minit by minit. Jadi 13 episod di 13 jam ya. Kita compilekan. Pada mulanya hari yang pertama. Okey, cerita dia pasal satu nelayan nama dia Amran di satu tempat fiksional yang bertajuk dan dipanggil Teluk Pemata dan bagaimana dia menangani penyeludup yang datang ke sana yang ini adalah adegan pertama di mana dia telah dikejar oleh penyeludup. Ya, itu terima kasih kepada DOP dan kameraman saya yang ada di studio hari ini sebenarnya. Alright. Ya, so Raja Ilya pun geng penyeludup. Dia tengok daripada dia jahat lagi kali ini. Dulu saya paling suka dia main karakter dalam apa Dahlia. Dulu Dahlia. Saya tiap-tiap malam dengan wife memang kita orang kena tengok kejahatan dia sebelum tidur. Macam rasa geram je. Lepas tu wife you mesti cakap, nasib baik saya tak macam tu kan? Nasib baik saya tak macam tu kan? So you sekali lagi diberi watak yang bukan jahat. Sekali lagi, banyak kali sebenarnya kan? Tapi lain sikit kan kali ni? Cuba bagi tahu. Apa yang lain kali ni? Di antara semua watak-watak antagonis, kali ni Jihan memberi kepercayaan dekat Ilya untuk bawakan kelainan yang lebih kepada kelakian. Ke gangsteran. Ke samsingan. Kelakian macam mana? Kalau cakap dialog macam bukan pengkit lah. Tak ada, masalahnya aksi-aksi stun pun you buat sendiri kan? Contoh seperti mendayung sampan. jangan. Apa dia? Dia macam-macam kita suruh dia buat semua, dia buat fighting, dia buat naik motor, dia buat. Ada satu hari nak buat scene letuk kereta, bukan letuk kereta dia takut. Dia sebelum masuk kereta datang, "Jehan, saya sebenarnya kereta tu auto ke manual?" Manual saya tak reti bawa manual. Allah. So, saya ingat dia nak tekan benda letup tu. Tak, kalau tak boleh. Dia bawa kereta pun gini-gini. Kalau tengok scene tu, bila kereta berhenti, dia pekin yang tarik handle. Tak percaya ni. Itu aksi-aksi yang paling teruk. Itu yang paling susah. Yang paling susah sekali. Tan dia bawa kereta tu yang susah. Tan yang rasa you proud. Tak boleh tiru. Okey, Syafi'i Naswain. Saya dah tengok awak berlaku banyak karakter yang dia dah bawa dah. Budak baik, budak jahat pun ada, bawa lari anak dara orang lah. Terbunuh orang pun pernah. Adik ai. Gangster adik ni. Banyak tengok TV kan? Saya banyak masa, jobless. So kali ni apa kelainan watak yang PE bawa? Sebab tu dia kena rehearsal. Short form kan? Okay. Lainnya sebab dalam ni saya playful. Lepas tu dia jadi macam periang dalam family, agak annoying juga dalam family dia. Okay. Suka create situation. Tapi by the time dia dah sama belajar pada study kat college, dia dah mula transform dia jadi benda yang agak liar lah. Very interesting ah. Lepas tu dia. Kita kena tengok ni berapa episod semua total? 13 episod. 13 episod Seludup. Yeah. Awak punya kejahatan saya nak tengok, awak punya liar pun saya nak tengok. Tapi dalam cerita ni, dalam Seludup ni ada Grammy Ishak tak? Tidak ada. Ada Pekin Ibrahim, Namron, Raja Ilya, Syafi'i Naswib, Tizakia. Okey. Kenapa ya? Tak, pasal Raja Ishak ni dia ada kena mengena dengan gosip nombor satu kita. Gosip nombor satu minggu ini. Yes. Itu dia. Gosip meletup nombor satu kita. Alright, okay. Sebagai pengarah, sebagai penerbit, apakah cabaran untuk menghasilkan drama Seludup ni? Okay, drama Seludup ni agak mencabar kerana dia drama aksi. So every episode saya pastikan ada action sequence. Okay. Macam episod satu, ia akan bermula dengan aksi dan ending dengan aksi. Jadi drama nak shoot aksi ni memang mengambil masa yang panjang lah. Dan kami ada buat adegan
buat kejar mengejar, ada buat ada dengan gaduh, tembak menembak, kereta accident, kereta meletup, dia semua ada. Dia berlakon juga dalam cerita ni? Saya ada. Saya ada. Saya ada sebab saya pilih diri saya sebab saya memang hari-hari ada kat set. Ya, saya pilih. Bukan saya tengok. Bukan bajet eh. Ha, watak Din ni bertergabur syuting ni. Saya hari-hari ada kat set, saya bawa je lah. Ha, macam tu. Pandai. Macam Rajik Lian, masih ada benda nak share je tadi? Senyum-senyum seorang-seorang? Tak ada. Dia senyum-senyum tengok Mia sebab kami rasa dia antara kami berdua. Apa dia tu? Apa dia? Kat sini tak boleh ada rahsia. What happened is meletup, you have to tell people. Okay, apa dia nak share lah. Next topic meletup. We come together. Apa? Mia nak tanya apa? Kenapa tak ada Mia dalam cerita ni ke apa? Oh, tak ada. Tak ada apa-apa. Okey, cakap ni. Nampil kecil. Aunty ni cantik lah, pakai produk apa? Oi, kau buat iklan apa pula kat sini ni? Dah lah, aunty pakai produk. Dah, panggil aunty. Patut panggil dia Dati. Baik, dia comel kan? Kan? Okey, satu tadi, masa kita tengok scene yang diorang tunjuk tadi tu, tempat dia nampaknya macam menarik. Dekat mana tu? 80% penggambaran dekat Melaka. Dekat Melaka? Sebab sana memang Pekalan Balak, Sungai Udang dan area-area di situ mempunyai semua lokasi yang kami perlukan. But main setting dia pun kampung nelayan kan? Alright. Okay. Terima kasih banyak guys. I pun tanya PE lah soalan. PE? Tanyalah dulu. Tanyalah. Kalau nak jauh ni. Tanya PE. So sekarang masing-masing dah. Okay, PE sendiri ya. Sekarang ni apa? Perkembangan film ataupun drama yang tu buat. Saya daripada situ. Saya ada satu lagi 4 Disember 2014 juga rentak the movie. Hari sama kan? Hari sama. Meletup kot. 4. 3 film dengan tak. 4 juga. 4 juga. Okey, 4 Disember Astro Prima. Yes. Seludup. Seludup. Seludup pukul berapa? 9:30 malam. Rentak. Film. Maknanya siang tu pergilah tengok filem rentak dia. Malam tu kau seludup pula dekat Astro Prima. Lepas tu hari Sabtu dekat Astro Maya HD pukul 6 petang. Tak bosan tengok muka Pak Mi ni hari-hari. Boleh tengok lagi. Pak, kita pun panggil Pak Mi je. Kita pun panggil Pak Mi je. Dia panggil Pak Mi. Pak Mi, aduh. Rindu belakangan Pak Mi. Terima kasih banyak, Jihan. Thank you. Kenapa? Yes. Nanti kalau ada berlaku drama apa-apa, ajak lah dengan mereka. Oh, korang dua je? 20% kat saya lah, manager dia orang sekarang. Thank you so much guys. Thank you. Jangan lupa akhir daripada anda semua. For last 4 Disember jangan lupa saksikan Seludup Astro Prima 9:30 malam. Yeah. Dan ulangan Maya HD pukul 6 petang. Okay. Make up lagi lama ke kat sini lagi lama? Apa dia? Make up lagi lama ke kat sini lagi lama? Untuk saya kat sini 10 kali lagi lama. Thank you so much guys. Bye Lepi. Kita ada BT. Kita ada BT, a pre-listening album, a single. Single Aisyah. Roll it.